Sebelumnya saya bekerja sebagai karyawan Pak di PT di Karawang ya. Dan karena adanya pandemi corona ini mengalami PHK Pak. Lama di rumah. Jadi seperti ini saya. Enggak bekerja. Enggak bekerja. Karena saya memilih usaha ringan, tapi kan masa pandemi juga kan susah nyari kerja. Harapan kedepannya, saya berharap dari Lajismu dan dari diri saya sendiri agar bisa memasukkan usaha. Khususnya saya dan orang-orang di daerah Batang akan lebih maju, lebih mengedepankan UMKM sebagai ujung tombak dari rakyat-rakyat kecil ya, untuk Lajismu supaya bisa menghasilkan yang lebih baik kedepannya untuk Batang juga, yang ya pastinya lah bisa bermanfaat bagi keluarga dan sekitarnya saya sendiri.